pembagian kedua hari Sabtu bersamaan dengan 20 hari bulan Julai 2024. Oke, pada pagi ini saya perlu memberitahu rombongan pekotbah akan berdiri di depan pintu utama nanti. Jadi apabila kita mau masuk, kita akan bangkit berdiri. Sama-sama, lepas itu masa kita masuk kita tepuk tangan. Tiap-tiap kebangkian kita buat alu-aluan yang macam itu untuk kita, supaya semangat. Kita perlu menaikkan semangat setiap kali kebangkian bermula. Amin? Amin. Pagi ini saya akan beritahu semua nanti. Pagi ini BEM Long Kukuk yang akan membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Malam tadi mereka sudah praktis, cukup sedap suara mereka. Yang membawa kita di dalam firman Tuhan adalah Pastor Andy Amirwan, Pastor dari BEM On The Rock Mini. Sebelum itu, sebelum mereka masuk, saya perlu memberitahu beberapa perkara. Kamu pernah tengok buku program GKI ini? Pernah? Siapa yang ada? Siapa yang sudah ada naskah ya? Belum? Selepas kebahagiaan, minta maaf karena kami IJK bertugas lupa memberitahu malam tadi. Kita ada menjual buku atau cara GKI, kan? Buku program untuk GKR ini, berilah sebagai kenang-kenangan walaupun kita sudah di hari yang kedua. Beli untuk kenang-kenangan dan untuk menyokong gereja setempat. Jadi dananya nanti harga buku itu akan disalurkan kepada BEM Lohatik RM5 semaskah. Selepas ini ataupun sekarang juga boleh jumpa Cikgu Jenny-nya. Tuh di belakang tuh. Jenisnya boleh beli buku program dari dia RM5.01. Lepas itu, information yang kedua adalah kita ada baju t-shirt KKR. Saya pun tak ada sampel di sini. Tidak ada yang menggunakan baju KKR. Kita ada baju ini. Mungkin nanti EJK akan bawa ke gereja, tetapi buat masa sekarang. Baju ini berada di rumah nombor 68, Encik Lain Jau ataupun Puan Julia Jalil. Di rumah mereka baju ini. RM45 sehelai. Okey? Saya harap kita tidak keberatan untuk menyokong KKR kita. Saya rasa duitnya pun disalurkan kepada KKR daerah. Jadi jangan lupa beli baju KKR di bilik 68. Nanti petang malam nanti baju dia akan dibawa ke gereja. Senang lagi kalau dijual keluar gereja. Peringatan ketiga, jika ada yang memerlukan tandas ataupun bilik termenung, bilik termenung. Ada satu di belakang sini dan ada satu di depan sana, di depan sungai sana. Agak jenama itu. Jika ada yang memerlukan, jadi kita sama-sama menjaga kebersihan pabrik toilet kita. Jika ada yang tak tahu juga, boleh tanya dikan-dikan PM Nautik. Mereka yang berdiri Asher tu, dikan Nautik lah tu. Boleh tanya mereka di mana tandas berada. Tetapi hari ini, tepatnya pukul 2, tepatnya pukul 2, atau
keluarga. Jadi peringatan kepada yang dipanggil ibu bapak, yang belum ibu bapak jangan datang, nah, esok kamu punya. Yang dipanggil ibu bapak termasuk datuk nenek pun ibu bapak juga. Sila datang pukul 2. Cepat kita datang supaya cepat kita habis kebaktian, cepat kita berehat. Nah, malam nanti kita ada kebaktian juga. Jadi ada kebaktian pukul 2 nanti. Reverend Dr. Henry yang bawa kita di dalam kebaktian pukul 2 nanti. Ini adalah kebaktian mengajar mengenai keluarga. Dan pastor keluarga marung alam amin. Telok anak utama Nina, telok naik hidup piake nilin pukul 2 nanti. Oke, saya rasa tidak ada lagi benda-benda yang perlu saya beritahu. Jadi pagi ini yang memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan adalah B.M. Longkovo. Dipersilakan B.M. Longkovo. Yang membawa kita di dalam firman Tuhan adalah Reverend Dr. Henry. Oke, dipersilakan B.M. Longkovo. Oh, sorry. Pastor Andy yang berkata untuk kita. Saya ingatkan Pastor Henry saja. Pastor Andy yang kita bawa dari Miri, BM Rock. Dia yang membawa kita di dalam firman Tuhan tempat ini. Dipersilakan BM Rock. Okay, shalom. Shalom. Belum lagi kuat. Masih bertenaga kak? Dah minum, dah makan? Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dan kita tahu pada pagi hari ini semua jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang telah hadir, saya yakin dan percaya kita telah memiliki kesiapan hati di dalam halnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Oke, saya di sini agak merasa gemetar. Walaupun selalu saya memimpin puji sembah, tetapi jarang di antara apa? Di antara orang kaya, antara bangsa kami sendiri. Tetapi kita tahu tiada yang siapa yang hebat, tiada siapa yang baik, hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang baik, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan hati kita, senantiasa mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti mana tadi waktu MC mengatakan waktu pengkhotbah datang nanti kita pengkhotbah akan datang dan sana kita semua berdiri. Lain yang dirancang, lain yang terjadi. Demikianlah kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bersedia bila-bila masa Tuhan datang, apakah kita bersedia jika Tuhan datang hadir di dalam kehidupan kita pada saat ini? Oleh itu, siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk Tuhan senantiasa. Sebelum kita memulai acara ibadah kita dan minta persiapan dari Pastor Tommy untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Bapa kami dalam kerjaan surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini karena kekuatan yang kau berikan buat kami untuk bangun dari istirahat kami dan datang ke rumah Tuhan saat pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan berkati kami. Mungkin ada yang datang yang membawa persoalan, mungkin ada yang datang dengan rasa sakit. Tuhan, kami datang, kami serahkan setiap pribadi kami. Engkau berkati yang sakit yang kesembuhkan ya Tuhan, yang lemah kekuatan ya Tuhan, supaya kami sama-sama dapat menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, pribadi kami ya Tuhan, dan apa Tuhan pada saat pagi ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami, Engkau mengetahui pikiran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Begitu juga tim pujian penyembahan, ya pemusik, semuanya Engkau memberkati, pakai mereka secara luar biasa.
pada pagi hari ini, supaya kami sama-sama dapat memuliakan Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan yang doa kami. Begitu juga yang menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati. Pakai keduanya ya Tuhan, supaya dapat memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Supaya kedatangan kami di sini diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang coba mengganggu kami ya Tuhan, kami singkirkan, usir semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kami, biar Tuhan melindungi kami dalam acara kami. Begitu juga kami serahkan elektrik kami semuanya dalam tangan Tuhan yang memberkati ini semuanya, supaya ibadah kami berjalan dengan baik oleh karena pimpinan dan kuasa Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami minta hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor Tommy. Dan saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Dan saya yakin percaya kita telah akan meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sesi yang pertama seperti tema kita di dalam KKR, kembali kepada kasih yang semula. Banyak di antara kita yang mulai kering, banyak di antara kita yang mulai jauh. Firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan mau kita untuk kembali kepada kasih yang semula. Kehidupan kita seperti tanah yang kering sangat memerlukan air. Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan, mengundang hadirat kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir di tempat ini, mengalir di tempat ini, mengalir dan mengalir di tempat ini. Oh haleluya Yesus.
setiap anak-anak Tuhan yang membuka hatinya bagi Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat meresponi akan firman, menuntun kami untuk kembali kepada kasih yang semula, yang mulai hilang di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami dapat rasakan bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat suara kita sekali dengan segenap hati kita mengutuk aliran kuasa Roh. Bye.
lumuan. Oke, kita akan bergerak. Jika ada rapat-rapat, kita boleh keluar di ruangan itu supaya kita tak akan melanggar nanti. Oke, kita akan buat pujian kita lumuan lumodon biara Tuhan. Ya, ada seni katanya di depan. Sambil kita menyanyi, sambil kita bergerak. Tak payah kita berkeliling ya, kita di tempat saja. Nanti susah untuk kita bergerak, berkeliling. Biasanya kita bawa nyanyian ini berkeliling, tapi boleh juga di tempat. Mereka datang dari Miri, dah bersemangat, apalagi dengan apa ketua.
ada di hati saudara dan saudari, karena Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Oleh karena itu kita dapat memuji Tuhan, kita dapat menari bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Oke, dipersilakan dulu jemaat Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam beberapa perkara doa sapaan, masuk dalam doa sapaan kita. Dan saya akan meminta persiapan dari ketua daerah nanti akan memimpin kita di dalam doa sapaan kita. Yang pertama, kita terus berdoa bagi kelangsungan ibadah KKA kita yang ada di Lohatip. Dan kita tidak lupa berdoa juga bagi kebaktian yang sedang berlangsung juga di Bakalaran. Kita menyokong mereka juga supaya hadirat Tuhan hadir di dalam kebaktian kita, membawa satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita terus doakan bagi setiap peserta KKR dan yang terlibat di dalam pelayanan puji dan sembah maupun mereka yang membawa firman Tuhan, supaya urapan Tuhan mengurapi setiap anak-anak Tuhan sehingga dapat mengalami penerobosan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan yang ketiga, kita doakan bagi orang yang di dalam kelemahan tubuh, siapapun mereka, mungkin ada yang hadir di tengah-tengah kita mengalami kelemahan tubuh, biar jamahan Tuhan menjamah mereka. Dan di luar, di hospital dimanapun mereka berada, kita berdoa bagi mereka. Dan seterusnya, uang persembahan yang akan kita ulurkan sebentar nanti, dan firman Tuhan juga yang akan kita kongsikan depan, menjemput ketua daerah kita untuk memimpin kita dalam doa syafaat kita. Baik, mari kita satu persatu di dalam doa. Doa Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pagi hari ini kami seluruh umat-Mu bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan, kesehatan, hidup yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Adalah merupakan satu anugerah Tuhan yang sangat indah, di mana kami dapat datang bersama di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebagaimana adanya kami hari ini adalah oleh karena keajaiban dan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami alami pada pagi hari ini. Kami telah mengangkatkan pujian syukur kami kepada Tuhan lewat pujian penyembahan yang ada pada pagi hari ini, Tuhan, yang memberi kami perasaan yang baru untuk kami melihat ke depan hidup kami secara rohani maupun secara jasmani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada kesempatan untuk mendoakan beberapa perkara. Kami doakan kelangsungan KKR kami yang ada di tempat ini, mulai semalam dan hari ini dan esok, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Dalam kelangsungan ibadah ini, Tuhan, Engkau terus memberkati kami, baik yang di bagian memimpin pujian dan penyembahan, dan semua alat yang kami guna pakai, dan juga hamba Tuhan yang kami khususkan untuk menyampaikan firman Allah kepada kami. Sepanjang KKR ini, kami doakan Tuhan, agar Engkau Tuhan memberkati, memberi tenaga yang baru, kekuatan, kesehatan, semangat, dan Roh Kudus Tuhan mengurapi semua yang ambil bagian dalam kelangsungan ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat dengan kebaktian yang ada di Bakalaran yang berlangsung juga pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau hadir dimanapun perhimpunan anak-anak Tuhan yang bersatu untuk memuji Tuhan, dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka juga. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah lalui daripada kami, karena kami tahu bahwa Tuhan Roh Kudus memberi peluang dan waktu bagi kami untuk memuji dan menghadap Allah di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kami dalam setiap kebaktian yang berlangsung pada saat ini, Tuhan, baik kami ada di sini maupun ada di Bakalaran, di mana saja kebaktian-kebaktian umat Tuhan menyembah Engkau pada hari ini, Tuhan. Kami berdoa ke Tuhan, pakai semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat untuk menyampaikan firman Allah, menjadi sa'ul al-lidah Allah, menyampaikan mesej Allah kepada seluruh umat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena hamba Tuhan yang kami jemput di tempat ini juga, Tuhan, Engkau memberkati keduanya. Walaupun mereka dalam keadaan mungkin sibuk dalam pelayanan pada masa yang lalu,
tetapi kami percaya hari ini Tuhan memberi kekuatan yang ekstra bagi mereka untuk melayani kami dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, baik yang ada di tempat dalam ruang ini Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, maupun yang ada di hospital, yang selalu ada appointment dengan dokter pakar. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan memberi kekuatan, pemulihan dalam hati mereka, bahkan dalam tubuh mereka secara jasmani Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengalami yang keajaiban Tuhan, melalui kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Bagi orang yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau beri kepada mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa daripada jangkauan pikiran kami. Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang besar untuk kami membawa pujian, hormat, bahkan syukur kepada Tuhan lewat kesembuhan yang Tuhan lakukan kepada setiap pribadi yang mengalami sakit penyakit pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Tuhan, juga sebentar kami akan mengulur kepada Tuhan, merupakan persembahan dan hati kasih kami kepada Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan, Engkau gerakkan setiap hati anak-anak Tuhan pada pagi ini untuk mengeluh dalam pekerjaan Tuhan, keperluan yang ada, baik dalam daerah, di luar daerah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sama-sama membebankan kami untuk mengeluh kepada Tuhan, merupakan persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar Tuhan terus memimpin kami dalam kelangsungan ibadah kami, baik mereka yang memainkan peranan mereka yang penting pada pagi ini. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Kuasa Tuhan akan turun di tempat ini, mengurapi, mengalir Tuhan, untuk membawa transformasi bagi seluruh umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini adalah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang paling indah, yang menjaminkan hidup orang percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ketua Daerah yang telah memimpin kita di dalam doa sepat. Jadi kita siapkan untuk memberi bagi Tuhan. Yang petugas boleh menjalankan panggung di antara kita. Dan kita bagi berdiri mengangkatkan satu penyembahan dengan kasihnya. Thank you.
harus Tuhan mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kita, menguasai hati dan pikiran kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita mengundang datang Roh Kudus, Engkau yang kami rindu, dengan minyak yang baru mengurapi kami Tuhan. Satu kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, yang Roh Kudus ada di tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah yang telah menggerakkan hati setiap jemaat Tuhan, anak Tuhan yang menghadiri di dalam kebaktian, kebangunan rohani ini. Kami percaya, kami akui, oh ini bukan satu kebaktian rutin yang biasa, tapi dalam waktu musim Tuhan sedang memanggil kami yang kita kasihi untuk kembali kepada kasih yang semula pada waktu kami mengenal Engkau. Bagaimana semangat kami melayani Engkau, bagaimana kami bersemangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah membawa Tuhan seramai ini Tuhan untuk datang dalam kebaktian ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang hadir, yang berkarya, berbicara, bahkan Tuhan mengubah, to revive our spirit Lord, yang membangkitkan, membangunkan roh kami Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk mengasihi, untuk kembali kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa asing yang ada di udara, yang ada di atas bumi di tempat ini, yang ada di bawah bumi di tempat ini, saya katakan yang dilucutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap anak Tuhan mengalami kebebasan di dalam persekutuan dengan Tuhan sepanjang kebaktian ini dijalankan. Supaya waktu kami pulang daripada tempat ini, kami tidak sama lagi, karena Tuhan telah membangkitkan, Tuhan telah membangunkan roh kami, sehingga kami beriaya dalam Engkau, dan kami dapat melakukan pekerjaan-Mu di mana Tuhan mempercayakan kami. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan segala keagungan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Beri ketepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih untuk tim daripada yang belum kebo. Sudah lama saya rindu untuk bertemu ataupun pergi ke tempat mereka ini. Saya sudah mendengar banyak daripada pusat tentang perkembangan yang baik di antara kamu, tapi ajaib Tuhan mempertemukan kita melayani di mimbar yang sama pada pagi hari ini. Berikan yang gemuruh pada Tuhan. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan dari para lumpung ini akan pergi jauh. Berikan tepukan untuk mereka. Salam dan selamat pagi, selamat bertemu dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya rasa terharu sebenarnya dapat berdiri di depan Anda di sini, karena pada waktu Bapak Pengerusi menghubungi saya terus ini, dikatakan kami akan mengadakan satu kebaktian pada bulan 7, bila ada kontekan bulan 1 ini, awal bulan 2 sekitar itu, yang memalukan bahwa akan ada acara di daerah Apo, dan kami kira mau menyebut kamu bersama dengan timbalan presiden Reverend Dr. Henry. Wah, bila ada sebut nama Dr. Henry di sana, saya fikirnya Tuhan, apa perlu saya pergi lagi? Saya percaya bahwa dia cukup untuk menyampaikan apa yang diperlukan. Dia seorang guru, dan kita tahu dari malam tadi menyampaikan luar biasa. Haleluya, berikan tepukan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita Dr. Henry, walaupun saya tahu memang mereka di pusat sangat sibuk, tapi tetap di mana dia katakan meluangkan waktu terdapat bersama di dalam kebaktian, dengan saya percaya di mana dia katakan dia rindu untuk bersama dengan suku kaya, dia rindu untuk melihat ada kebangunan rohani yang terjadi di tengah-tengah kita suku kaya. Bukan kaya saja, tapi yang sebelah tadi itu yang suku kita menaruh. Ada suku lain kan di sini, daerah sini. Sukunya lebih apa semua yang ada di sini ya, suku-suku bangsa kiranya begitu. Jadi ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pengerusi dan juga Expo bagi daerah Apo dan Pastor Gereja Tommy dan juga pemimpin masyarakat yang ada, yang pemancar
Bagi macam terima kasih saya untuk meluangkan waktu dapat bersama dalam kebaktian seperti ini dari ketua masyarakat Pengulu ada ya dari ketua masyarakat dua alam jadi ini jadi saya kenal kuih senang tinang kelok dan dia ala awang dan puji yang lebih mati percaya itu kita punya puji sebab apabila kita bersama seperti ini lebih-lebih lagi dalam hal rohani kita akan lihat pekerjaan Tuhan akan terjadi di dalam kampung-kampung ataupun sidang-sidang kita. Amin. Jadi ini semua adalah keluarga Allah. Jadi puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Dan juga terima kasih bagi semua MCK yang luar biasa menyediakan ya tempat dan juga menghancurkan dengan baik acara kebaktian ini. Saya bahkan bahwa ini baru pertama kali diadakan selepas COVID atau sekian lama waktu kami katakan lama sudah tidak ada waktu kebaktian kebangunan. Ada kebaktian tapi yang gunakan nama kebaktian kebangunan rohani ini jarang ada kan. Tapi di sini saya melihat sedang terjadi seperti mana juga Bro Hendy katakan semalam, ada satu gerakan, ada satu movement, ada satu kerinduan, ada satu kehausan yang terjadi di dalam jemaat Tuhan di akhir-akhir ini. Di dalam bulan yang lalu, 3 minggu berturut saya di luar gereja kita on the road, saya berada di daerah Barat Tengah, di dalam kebaktian doa mereka. Biasanya kalau kebaktian doa tidak ramai orang pergi. Tetapi waktu MC memaklumkan pada malam pertamanya itu dikatakan ada sekitar 400. Maksudnya di dalam gereja itu penuh dan di luar juga penuh. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Saya ambil video waktu itu, doa. Dan mulai berdoa bersama. Itu bulan bulan 6, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, saya berada di daerah Belaga bersama dengan anak-anak muda di Belaga. Juga saya lihat bahwa ada gerakan kehausan antara anak-anak muda yang ada di situ. Dan minggu terakhir bulan 6 itu saya berada di kota Semarang bersama juga anak-anak universiti di situ. Saya melihat mereka juga banyak ratusan di mereka ada hancurkan itu di Semarang Country and Golf Club. Di satu tempat yang terbuka ataupun bukan di dalam gedung gereja dan ramai yang datang di situ. Dan saya lihat juga semangat mereka. Bahkan mereka katakan bahwa kalau boleh tahun depan kita buat yang lebih besar lagi. Ada kerinduan yang mau dan haus lagi untuk sesuatu pekerjaan Tuhan terjadi dalam mereka. Dan di situ saya melihat bahwa sangat perlu apalagi karena mereka ini adalah bakal pemimpin para akademik, para ahli pikir kita yang masa depan, anak-anak kita yang pergi sekolah universiti, di college-college institusi tinggi, perlu juga dipersiapkan dari sudut rohani mereka. Wah, waktu saya melihat mereka datang itu Tuhan, biarkan nakmu, rencanganmu dan tujuanmu terjadi di dalam anak-anak muda ini. Dan saya percaya juga pada hari ini Tuhan membawa kami bersama dengan ada di sini dan Tuhan juga saya percaya sedang melakukan hal yang luar biasa di alam daerah Ampoh. Amin. Karena di tempat ini saya dengar di lokasi itu juga memang tempat yang awalnya mengalami lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi di tempat ini dan juga tersebar. Itu sebabnya kawan atau beronak di sini kita Tuhan itu sampulin ini lah lebih sendiri beronak di sini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sedang menggerakkan jemaat Tuhan untuk kembali kepada kasih semula. Awalnya tema yang diberikan itu beza temanya baru tema kita umum BMA itu memang diteruskan tetapi kemudian mereka katakan diubah pastor ini tema barunya yaitu kembalilah kepada kasih yang semula kita sebut bersama 1 2 3. Saya percaya EJK, Exco Daerah sudah berdoa dan mencari kehendak Tuhan dan hati Tuhan apa yang menjadi tema. Karena kita percaya bahwa kita mengadakan kebaktian tidak hanya sekedar memenuhi program gereja, tapi ada tujuan, ada purpose-nya supaya kita memenuhi keperluan jemaat Tuhan. Haleluya. Maka itu sebabnya tema ini jadi tema bagi kebaktian kebangunan rohani ini. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, kembali kita kepada ayat tema kita ini, mari kita perhatikan bersama.
Dan Dr. Henry sudah sampaikan cukup jelas untuk pembukaan kita pada malam hari malam tadi. Nah, kalau kita lihat jemaat yang ada di Efesus itu, Tuhan memperhatikan keadaan mereka, bagaimana hidup mereka, dan juga kerja mereka, sikap mereka. Tuhan memberikan, ya kan, dia katakan dia tahu semua pekerjaan mereka. Tapi kalau kita lihat juga seterusnya dalam ayat yang menjadi ayat tema kita ini, ada teguran, ada celaan Tuhan bagi mereka supaya mereka kembali kepada kasih yang semula. Dia katakan mereka sudah jauh jatuh. Jadi saya percaya mungkin ada semua juga merasakan hal ini. Over the years kita semua melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita melakukan dengan teratur, dengan program yang sangat bagus, puji Tuhan. But along the way, di dalam perjalanan kita itu, hubungan kita dengan Tuhan itu mulai renggang. Kita punya aktiviti berjalan terus, tapi sepertinya Tuhan itu dilupakan atau jauh kan. Jadi sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada the first thing first. Katakan ini juga berapa penting. First thing first. Yang pertama, yang terutama, dia mau balik kembali di situ. Dan saya percaya pulang kita daripada kebaktian ini, kita sedang kita kembali realign hidup kita kepada kehendak Tuhan. Sementara kita menanti Dia, sementara kita masih hidup di dunia ini, mengerjakan apa yang kita kerjakan, tetapi tetap hubungan kita yang terutama dengan Bapa Surgawi kita melalui Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita perhatikan. Waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya tadi saya katakan, ini bersama dengan hamba-Mu, ini seorang guru dan seorang yang memang sudah terlatih dan sudah tahu Alkitab, Tuhan sudah lengkap yang Dia sampaikan. Saya rasakan, Tuhan, apa yang boleh saya sampaikan lagi? Di satu hal, dan Tuhan ingatkan kepada saya, pergi saja, nyatakan kasih-Ku kepada mereka. Jadi berbagai hari ini saya akan membawa kita dari sudut mengapa kita perlu kembali kepada kasih yang semula itu. Sudah siap? Amin? Saya harap masih terlalu berdoa tidak sudahwan ya. Nah, dijaga terlalu hidup Tuhan. Alright? Boleh? Katakan maunya berdoa, barangan lirin. Bijak doa terlalu besok. Haleluya. Kurang cukup kaya yang semangat nanti Dr. Henry mau belajar cukup kaya misalkan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan taruhkan di hati ini, bersambung ya dari malam pagi ini dan juga malam ini akan disambung. Mari kita perhatikan, sudah keluar ya, apa yang Tuhan taruhkan adalah di mana ada perbicaraan Yesus bersama dengan murid waktu mereka ini, waktu Yesus sudah bersiap di atas kayu salib, dan kita tahu bahwa pada waktu itu Dia mati dan selama 3 hari, dan kita tahu bahwa Dia bangkit lagi. Tetapi pada waktu Dia ditangkap dan mati itu, muridnya itu berpisah, dan suatu ketika muridnya ini mereka pergi menjalah, pergi mukadah, mereka pergi kepada kiri halaman dia. Jadi especially Petrus. Jadi kita perhatikan di dalam Yohanes bagian ke-21 yang terakhir di dalam Yohanes. Mari kita perhatikan. Saya meminta Pastor Tommy tolong saya baca. Yohanes 21. Yohanes. Sambil sebahagian daripada peristiwa itu, Yohanes 21 ayat 15. Oke, Yohanes 21 ayat 15 berkata,
Sesudah serampan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dari awal lagi, Yesus dia datang ke pantai dan dia menyediakan api dan dia panggang di situ. Dia barbecue dan waktu itu muridnya itu sudah ada di Danau Galilea. Nah, saya puji Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan istri dapat pergi berlayar di danau ini at least 6 kali. Holy Land 6 kali dan pengalaman-pengalaman it's very good menghayati Alkitab atau pembacaan kita, pengalaman Yesus bersama muridnya di atas perahu dan kita ada pergi ke tempat ini juga dan diceritakan dan kisah-kisah ini di situ. Jadi at least ada 6 kali injak di tempat itu dan berlayar di atas kapal di Danau Galilea ini. Wow, tiap kali pergi ada sentuhan, memang ada sentuhan di dalam pribadi-pribadi yang pergi. Nah, waktu murid Yesus itu pergi menjarah ikan dari malam, dikatakan di dalam petikan pembacaan yang sebelum ini, mereka tidak mendapat apa-apa. Dan seterusnya menjelang pagi Yesus muncul di pantai. Waktu dia muncul dia menyediakan makanan bagi mereka. Tapi saya percaya bahwa Yesus selalu mengenal muridnya dan dia tahu perasaan mereka, apalagi khususnya Petrus yang pernah menyangkal dia 3 kali. Dan kalau kita lihat bahwa Petrus ini waktu dia sadar apa yang karena Yesus memberitahu kepada dia bahwa dia akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Betul waktu sampai saatnya itu kita tahu bahwa dia memang menyangkal 3 kali dan disedarkan oleh ayam. Puji Tuhan masih ada pelihara ayam. Mungkin perlu juga supaya kita disedarkan, kadang-kadang kita akan diingatkan, wow, mungkin selama kita tidak percaya kepada Tuhan atau mengikuti Tuhan. Tapi pada saat waktu ayam berkokok, itu cerita yang sebelumnya, apa yang terjadi baru dia sedar apa yang Yesus katakan kepada dia. Dan dikatakan bahwa dia keluar, kalau dalam Matius itu, dia keluar, dia menangis dengan sedih hati. Ada juga dikatakan bahwa dia, he cried with bitterness. Dia rasa menyesal, dia rasa bersalah, dia rasa berdosa. Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, di dalam kebaktian kebangunan rohani, perjalanan kita dan kehidupan kita dari awalnya mungkin ada antara kita sangat mengasihi Tuhan dan kita melakukan sesuatu atas dasar kasih kita melakukannya. Tapi selang waktu di dalam kesibukan kita, perjalanan kita, tanpa kita sadari mungkin ada di antara kita lama-kelamaan di dalam kesibukan kita, di dalam kita melakukan dengan segenap hati kita, kita mulai dengan keadaan-keadaan yang menekan kita. Makin lama cinta kasih kita dengan Tuhan itu mulai menurun, dan lama-kelamaan
kita hanya menjadikan pelayanan itu rutinitas. Tugas-tugas yang ada itu rutinitas bagi kita. There is no more excitement. Karena mungkin ada keadaan kehidupan kita yang jatuh dalam dosa pun ada, tapi dengan senyap-senyap dia masih melayani Tuhan. Tapi jauh dalam hatinya ada rasa tertuduh, ada rasa bersalah, dan ada rasa menyesal. Tapi tidak tahu bagaimana untuk membuka dirinya. Pada pagi hari inilah yang Tuhan mau bicarakan kepada saudara dan saya. Sebagaimana dia datang kepada Petrus dan muridnya yang lain itu pada pagi hari itu, dia mau membawa satu pemulihan di dalam diri mereka. Jadi itu sebabnya kalau kita mau relate ini, kenapa Yesus berkata melalui Yohanes ini supaya jemaat Efesus kembali pada kasih yang semula. Karena kasih itu saja yang dapat mengubahkan keadaan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, apa itu kasih? Ini yang saya mau kita perhatikan, ada empat hal yang ingin saya sentuhkan. Mengapa Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula pada waktu encounter kita dengan dia, pada waktu pertemuan kita dengan dia, sehingga kita menyerahkan hidup kita kepada dia dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. That point yang mana membangkitkan semangat untuk bahkan ada yang mau melayani dia penuh masa, ada yang mau memberkati pekerjaan Tuhan yang luar biasa, senang hati kita untuk melakukannya. Pada saat waktu kita memang orang kata jatuh cinta. Haleluya. Semalam waktu saya dengan istri datang ke sini, itu sekitar 4 jam lebih sedikit dari diri. Terasa 4 jam itu seperti 2 jam saja. Karena kami waktu dating terus, dating namanya itu, bercerita terus pengalaman-pengalaman. Saya mulai tanya dengan dia, kenapa kau boleh jatuh cinta dengan saya? Kenapa kau suka dengan saya dulu? Ketawa sendiri lah kami kalau di dalam kereta itu. Tanpa disedari, sampai simpang waktu itu. Habis itu, kalau tidak sampai lupa dia mungkin. Itu sebabnya pada hari ini, kita akan perhatikan apa itu kasih. Tapi saya akan sentuhkan apa kasih ini dalam empat hal pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih itu kenapa Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya kembali kepada kasih yang semula. Yang pertama, yaitu karena kasih itu mampu memulihkan. Semua kita katakan, kasih itu mampu memulihkan. Belum semangat. 1, 2, 3. Kasih itu. Amin. Jadi kasih Tuhan itu mampu memulihkan. Bagaimana kita sebelum kenal Tuhan, hidup kita juga tidak menentu, hidup kita tidak ada harapan, hidup kita hancur. Tapi pada saat waktu kita mengecapi, mengalami kasih Tuhan itu, semuanya mengubah kehidupan kita. Dan kasihnya ini memulihkan kita, menyembuhkan kita, sehingga kita bersemangat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pemulihan diri membawa kesembuhan. Pemulihan, apabila kita mengalami pemulihan ini akan membawa kesembuhan, akan membawa kesehatan kepada kita. Seperti mana saya katakan tadi, Yesus sangat mengerti dan memahami perasaan, dan dia tahu bagaimana Petrus yang rasa bersalah pada waktu dia menyangkal dia. Dia, Petrus ini merasa tertuduh, Petrus ini merasa menyesal karena dia menyangkal Yesus yang dia ikuti. Yesus ini yang dia katakan waktu sebelum itu pun dia katakan, dia katakan dia sanggup mati untuk Yesus. Tapi ternyata biar dia perhadapkan dengan cabaran, ujian bagi dia, dia sendiri menyangkal Yesus. Ada di antara kita juga pada pagi hari ini yang selama ini katakan, ya kita mengasihi, ya memang betul, dari awal kita mengasihi seperti Petrus juga, dia mengasihi Tuhan, dia siap mati, dia katakan. Tapi ternyata pada waktu dia berhadapan dengan tantangan, dengan masalah, ataupun dengan dia sesuatu yang tidak nyaman bagi dia, dia mulai
menolak, menyangkal. Dan akhirnya, dalam beberapa waktu itu, rasa bersalah. Dia menangis menyesal, tapi dia bagaimana untuk menyatakannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini juga, bahwa Tuhan tahu perasaan Anda, Tuhan tahu pergumulan yang kau alami dalam kehidupan Anda, dan Tuhan mau memulihkan, katakan memulihkan. Amin. Jadi dalam kita lihat di situ Matius 26:5 dikatakan terang-terang. Waktu Petrus sudah menyangkal, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih hati. Dia rasa menyesal, rasa sedih. Jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini, jika Anda keadaan situasi demikian, mari pada hari ini engkau berada pada tempat yang tepat, tepat yaitu datang kepada kasih Yesus itu. Yudas juga salah satu yang menghinati Yesus, tetapi dia rasa menyesal juga, dia rasa bersalah juga, tetapi dia ambil keputusan bunuh diri, tindakan yang salah. Hari ini Yesus sedang berbicara kepada saudara dan saya, supaya kita semua datang kembali kepada kasih yang semula itu. Yesus yang datang ini, dia datang bukan untuk menghakimi. Dalam Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, ya, dinyanyikan kita juga, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Kadang-kadang bila kita rasa tertuduh, kita rasa dihakimi, kita rasa bersalah dan takut. Ini yang sering kali terjadi dalam gereja juga, ini terjadi di dalam keluarga juga, sehingga yang jatuh tidak berbangkit. Karena apa? Karena dia rasa dihakimi. Tapi pada pagi hari ini, mari kita perhatikan. Yang pertama tadi saya katakan, oh, kasih itu mampu memulihkan. Dan seterusnya, apabila saudara dan saya, ini yang terjadi kepada Petrus, pada waktu Petrus dipulihkan, kita akan lihat bagaimana dia bangkit. Dia bangkit bukan hanya akan dia akan melayani, betul-betul dia siap mati untuk Kristus. Amin. Dan hari ini anak Tuhan yang mengerti dan memahami dan mau dan siap kembali kepada kasih yang semula, kita akan siap untuk kembali kepada kasih semula dan siap juga hidup bagi Kristus, kematian bagi jadi keuntungan bagi kita. Haleluya. Ada amin. Jadi dalam arti kata tidak akan meninggalkan Yesus separuh jalan. Hari-hari ini ada banyak cabaran, tentangan, godaan yang menyebabkan orang jauh daripada kasih Kristus ataupun menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka nampak melayani, mereka nampak seperti yang melayani Tuhan, tapi jauh dalam tidak ada relationship dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau di sini adalah dia mau mengembalikan kita kepada hubungan, katakan hubungan, hubungan pribadi dengan Dia. Amin. Nah, yang seterusnya, sampai kita kesaksian. Ada seorang anak muda. Nah, ini satu hal yang terjadi di dalam keluarga. Anak muda ini, dia datang dari jemaat kita, ibunya membawa dia ke jemaat. Dan ini juga terjadi bila mana ada luka, bila mana ada kepahitan, bila mana ada kehancuran, khususnya dalam keluarga. Karena keluarganya, ibu bapaknya bercerai, berpisah. Dan anak ini dibesarkan daripada kecil oleh ibunya. Dan kecenderungannya ini, karena figur yang dilihatnya itu adalah ibunya, kecenderungannya itu dia lembut. Hari-hari ini menjadi satu masalah dalam gereja juga. Tapi apakah kita mau menghakimi mereka? Mereka ini, dia membesar dalam keadaan yang demikian. Dan dalam keadaan yang demikian, dia disentuh Tuhan. Dia melihat di gereja, kita membuka diri, kita untuk menyambut mereka yang seperti ini. Dia datang satu hari, datang untuk konseling. Alam juga ini membuka dirinya, menceritakan kisah kehidupan dia yang ditinggalkan oleh bapak dan keluarganya, dan dia hidup membesar dengan ibunya. Dan entah bagaimana kecenderungan dia jadi lembut begitu, dan kasen-masen dia mulai ejek dia, olok dia, dan itu menyebabkan dia rasa sakit hati, luka, dan dia membenci semua orang.
Tetapi singkatkan cerita, waktu dia bersama dengan kita dan melihat bagaimana kita membuka diri dan tetap mengasihi semua anak muda ini, membuka diri dan kita nyatakan kasih Kristus kepada dia. Tuhan Yesus tetap mengasihi, Tuhan Yesus tetap menerima kamu, dan seterusnya itu dia mengalami pemulihan. Anak muda ini sekarang ini sekolah di Kuching dan sedang belajar di Unimas untuk menjadi seorang dokter. Dia sangat pintar, bright anak muda yang pintar. Pemulihan terjadi. Dua kali tahun lalu saya ke Kuching, saya lihat dia ada ikut ibadah sana. Kali ini tahun ini baru-baru yang saya katakan, dan hujung bulan yang lalu pada 28-29 Jun dia sudah melayani bersama dengan tim Praise and Worship. Dia melayani satu sesi di situ. Tuhan memulihkan dia kali ini, pastor dia senang untuk datang bersama di situ. Tuhan mengasihi. Gereja Tuhan perlu kembali kepada kasih yang semula dan mengekspresinya kepada setiap orang. Ada banyak anak-anak muda yang dalam kehancuran di luar sana, yang selalu seringkali dihakimi dengan pandangan yang sinis kepada mereka, dan mereka merasa malu. Itu sebabnya gereja perlu kembali kepada kasih yang semula, supaya mereka yang tercicir, supaya mereka yang rasa tertolak, supaya mereka yang rasa dilukai, yang sepertinya tidak diterima, dihargai, dan ditinggalkan seperti itu, dapat merasakan kasih Kristus itu, dan mereka disambut dan hidup mereka hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepukan untuk Tuhan. Kasih itu memulihkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita sudah mengalami kasih Tuhan ini, kita juga akan mengalirkan kasih. Yang kedua yaitu kita akan mampu untuk mengasihi. Katakan mampu untuk mengasihi. Yang apabila kita mengalami kasih Tuhan. Nah, waktu Yesus bertanya kepada muridnya ini, Yohanes yang ketiga, the first two time, itu adalah dia sedang menyentuh kata kasih. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Do you love me more? Lebih daripada mereka ini. Dia katakan, ya Tuhan kepada. Kau saudara bahwa Tuhan juga mau mengasihi Anda, mengalami kasihnya sebagai seorang teman. Kasih filio, katakan kasih filio. Kasih filio ini kita tidak takut dengannya. It's a friend kan, kita senang bercerita. When you are close with somebody, kamu bercerita macam-macam cerita kan, because you are very open to them. Yesus sendiri juga katakan bahwa dia mau kita menjadi teman dia. Then we can talk to him like a friend. Ada apa? Tuhan tahu pergumulan kita, dan dia kembali memulihkan Petrus ini di posisi supaya dia bebas bercerita dengan dia. Haleluya. Hari ini waktu kita pulang dari tempat ini, kita tidak akan melihat Yesus itu terlalu jauh dari daripada kita. Kita akan melihat dia adalah teman di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja yang perlu kita hormati. Tapi dia juga datang sebagai teman kita di dalam segala pergumulan kita, yang siap untuk memberikan telinga untuk mendengar segala pergumulan dan masalah kita. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada waktu Yesus bertanya kepada dia tiga kali, to nullify, kita boleh katakan tiga kali dia menyangka, tiga kali Yesus tanya kepada dia, do you love me? Do you love me? Do you love me? God is restoring him into that first love yang dia alami pertama dengan dia. Pada hari itu dia mengalami kasih Kristus itu, mengalami kasih Tuhan itu, dan Petrus sendiri dapat melayani dengan terucap. Haleluya. Ada amin. Tuhan mau supaya setiap kita dapat mengasihi setiap jiwa-jiwa yang kita lihat di depan kita. Amin. Tuhan mau supaya melalui saudara yang mengalami kebangunan rohani, your spirit has been revived, yang sudah dipulihkan ini, yang sudah menerima kasih Tuhan yang baik kepada Anda ini, Anda juga dapat mengasihi orang lain. Amin.
dapat mengasihi orang yang membenci Anda, dapat mengasihi orang yang menolak Anda, dapat mengasihi orang yang menyakiti Anda. Haleluya. Amin. Ini perbedaan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Di dalam rumah, di dalam kampung-kampung, kita lihat ada banyak perselisihan yang ada. Setuju? Kalau kita lihat, kalau tidak ada kasih, tidak mungkin kita dapat bersatu. Tetapi karena kasih Kristus, kita percaya bahwa bagaimanapun kita disakiti, bagaimanapun kita dilukai, kita tetap dapat mengasihi. Kita boleh saja berbeda pandangan, tetapi apabila kita memiliki kasih, kita masih dapat bekerja sama. Amin. Jadi ini kasih yang Tuhan mau kita kembali kepada itu adalah kasih yang memampukan kita juga dapat mengasihi. Karena apabila kita mengalami kasih Kristus ini, kita tidak boleh berdiam diri. Katakan tidak boleh berdiam diri. Kita akan selalu mau menceritakan. Seperti mana juga saya berani menceritakan Anda tentang kasih saya dengan istri saya. Haleluya. Amen. So, kita bangga. Bangga dalam arti kata, I love my wife. Perasaan tidak malu bercerita tentang dia kepada orang lain. Sama juga kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita juga tidak mampu untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain. Amen. Jadi, hal ini, mengapa kita perlu kembali kepada kasih yang semula untuk memulihkan kita, supaya kita dapat mengasihi siapapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, yaitu kasih itu apabila kita mengalaminya, kita dapat mengampuni. Katakan dapat mengampuni. Hari-hari ini yang menyebabkan perpecahan adalah karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, yang menyakiti kita, mengkhianati kita, yang melukai kita. Yesus menyatakan kasihnya kepada mereka. Dia sendiri yang datang kepada mereka, bahwa dia tetap menerima mereka walaupun muridnya ini telah menyangkal dia, meninggalkan dia. Pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang disakiti, yang dilukai. Tuhan mau Anda mengalami kembali kepada kasihnya yang semula, supaya Anda mampu untuk mengampuni orang yang telah menyakiti, melukai Anda. Haleluya. Amin. Yang ketiga apa tadi? Mampu untuk mengampuni. Mengampuni diri sendiri. Petrus mengampuni dirinya sendiri. Tadi dia dapat menerima kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya kembali kepada yang dia berbuat mengasihi. This is very important. Dia dapat menerima kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia dapat menerima, dia mengasihi dirinya. Dan sebelumnya dia rasa tidak berguna. Dia rasa menyesal. Kenapa Allah saya? Kadang-kadang kita begitu kan? Kadang-kadang kita tersalah cakap, buat keputusan yang salah, terasa menyesal, dan kita blame diri kita pernah. Menyalahkan diri Anda, ada pernah begitu? Kadang-kadang ada sesuatu, kata-kata kita keluar kadang-kadang, dan kita katakan, kenapa saya cakap ini tadi? Pernah kan? Ada begitu? Ada pengalaman? Merasa, kenapa saya sebut ini tadi? Bila kita disedarkan. Nah, kadang-kadang kita dapat mengampuni diri kita. Saya pernah kita melayani seorang anak muda yang dalam kehidupannya dia membuat keputusan yang salah. Jadi pun dia apa yang terjadi, dia menyesal dan rasa tidak berguna. Dan apa yang dia lakukan, dia akan ambil itu pisau, iris dia punya pergelangan ini. Dia sepertinya menyiksa dirinya, kenapa saya bodoh sana. Dia nangis dan dia hiris sampai darah keluar. Dan dia rasa macam dia mau menghukum diri dia sendiri. Waktu kita melayani dia, kita nyatakan kasih Tuhan kepada dia. Sometimes it's very because sukar untuk kita mengampuni diri kita sendiri. Itu sebabnya apabila kita mengecapi, mengalami kasih Tuhan yang dapat mengampuni, Tuhan sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak dapat mengampuni diri kita sendiri? Ada keputusan yang kita ambil di depan kita yang kita rasa menyesal, yang
Kau terasa tidak berguna. Itu sebabnya banyak yang membunuh diri. Mereka katakan tidak ada guna hidup lagi setelah membuat keputusan yang salah. Tapi pada hari ini, kasih Tuhan yang Dia mau kita kembali kepada itu, coming back to, adalah kasih yang dapat membuat Anda mengasihi diri Anda. Karena Tuhan tak mengasihi Anda dan mengampuni Anda. Why blend yourself again? Jadi pada pagi hari ini, apabila Anda dapat mengampuni diri Anda, dapat mengasihi diri Anda, Anda juga akan dapat mengasihi orang lain, dapat mengampuni orang lain. Amin. First is to forgive yourself. God has forgiven you. Tuhan sudah mengampuni Anda. Ampunilah diri Anda. Tuhan mau Anda dipulihkan. Dan apabila Anda tahu Anda diampuni dan engkau dapat menerima pengampunan diri sendiri, engkau juga dapat dipilih yang mengampuni orang lain. Amin. Kita lihat apabila kita dapat mengampuni diri kita sendiri, kita juga dapat mengampuni orang lain. Di dalam Matius 6:14 firman Tuhan katakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. It is important to know that God forgive us and we forgive those that have offended us. Amen. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi bila mana gereja Tuhan, kampung-kampung Tuhan, haleluya, kampung aktif belum melihat semua 17 rumah panjang tadi mengerti firman Tuhan, mengalami kasih Kristus ini, kita akan lihat ada pemulihan di dalam kampung Anda, di dalam gereja Anda. Dan kita akan lihat revival itu akan terjadi. Karena semua kita akan menerima satu dengan yang lain. Kita tidak akan ingat kesalahan satu dengan yang lain. Di dunia ini tendensi untuk tidak mempunyai siapaan itu ada. Setuju? Antara pastor-pastor pun ada. Perbedaan pandangan pun ada. Tapi di rumah semua kita harus bermusuhan. Apabila kita mengerti hati Tuhan, yang mau kembali berkasihnya itu, adalah selalunya akan menyatukan kita. Berikan tepukan untuk Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu, ini daripada suku yang sangat kecil. Ini kesaksian real kan? Hampir 10 tahun yang lalu saya rasa. Ibu ini, suaminya curang. So don't worry because semua kesaksian ini adalah untuk memulai nama Tuhan, bukan untuk memurangkan. Tetapi this is testimony yang menyatakan bagaimana kuasa kasih Kristus itu mengubahkan keadaan yang sangat berat. Tapi tidak ada seperti dan ini real situation yang terjadi. Ibu ini datang untuk counseling bimbingan dan waktu itu dia sudah ada masalah hubungan dengan suaminya. Ini real story. Dan dalam pada itu dia bertemu, nah kita mendorong dia sama dengan ini mengalami kasih Tuhan, siap mengampuni, tapi tidak mudah kan kalau kita disakiti, apalagi kalau pasangan kita curang terhadap kita, apalagi kalau memang jelas terang lagi ada yang curang begitu, tidak mudah pun dia. Tetapi karena dia pilih untuk bersama dengan kita jadi keluarga di gereja kita mendorong itu, dia bertumbuh sehingga jadi ketua sel, dia jaga dan dia terus ikut di dalam perkembangan yang ada, pembelajaran kita yang ada. Dia dapat bertahan. Nah, di dalam pada itu kita terus doakan juga. Saya katakan kepada dia, dia memang beberapa kali sudah mau bercerai, meninggalkan kita, memang terang-terang suaminya ini curang dan tinggal dengan seseorang yang lain. Bahkan sampai ada anak. Suaminya kita dikem. Tapi dia katakan kepada dia, of course you have the right, karena memang suami kamu itu sudah ada tinggal dengan perempuan yang lain. Tapi kami terus juga mendorong, menguatkan dia supaya tidak menceraikan. Jangan sebelah kamu, ya, tapi ada firman Tuhan, jangan di pihak kita yang tahu benar, jangan menceraikan, bertahan saja. Berapa lama bertahan? Saya juga tidak tahu berapa lama untuk bertahan. Tapi saya tahu bahwa Allah yang saya sembah, Yesus yang saya layani, bahwa Yesus itu senantiasa akan hadir tepat waktunya untuk memberi pertolongan kepada orang yang berserah dan bergantung kepada Dia.
beberapa tahun kemudian dia punya anak makin membesar bersama dengan kita. Ada salah seorang anak dia menjadi dokter pertama dalam suku mereka. Wow, saya lihat kejahatan iblis yang mau menghancurkan keluarga ini. Seperti firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan supaya mereka mempunyai segala kelimpahan. Harapan keluarga ini mau dihancurkan oleh iblis. Saya katakan bertahan. Berapa lama bertahan saya tidak tahu. Sampai dia katakan pasti saya pun pikirkan tak ada hati apa-apa sudahlah. Dia katakan mau kawin baru mau cerai pun tidak suka dia lah. Dia pasrah begitu. Wow, ini luar biasa. Kita teruslah. One day di hampir dekat Christmas salah satu tahunnya itu dari pas belum COVID itu di bulan Desember tiba-tiba suaminya yang menghubungi saya di telepon di satu petang. Pastor, jarang lagi nangis kan? Dia nangis di telepon. Suaminya nangis. Sudah lama dia tidak berhubung mereka. Dia sendiri malu untuk berhubung dengan suami, dengan istrinya. Karena suaminya juga, istrinya pun apa yang lakukan supaya tidak mau. Tetapi pokoknya saya akan terus dengan Tuhan dan kita lihat dia. Dengar baik. Hari itu suaminya menghubungi saya, pastor dan katakan, saya mau bercerita dengan pastor. Dia nangis. Dia ceritakan katanya, perempuan tempat yang saya tinggal itu tinggalkan saya. Wah, ternyata puji Tuhan. Sudah ada rasa itu. Bisa tahan lah, tahan kita boleh. Dengan ini, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dia menyebabkan kesakitan penderitaan dalam istrinya sekarang ini merasakan ciri. Dia rasa hancur. Saya tidak tahu bagaimana itu kembali kepada istri saya, tapi saya sedar. Mereka sejarah keluarga saya, tahu pun. Jangan-jangan ini berita baik. Oke, jadi apa yang kamu mau bahas sekarang? Saya mau jumpa dengan pastor. Itu dia dari KPM Balak Ulu lah. Dia hubungi. Ya, ada masa turun. Sebelum pada itu, oke. Dia aturkan masa, jumpa. Datang jumpa. Belum jumpa, saya hubungi istri. Dia malu dengan istri. Ada punya suami hubungi saya lah. Bagaimana? Saya mau jumpa lah. Tidak lama, tidak ada nangis dia. Mau terima? Tidak. Tidak terima, tidak. Kalau kamu bagaimana? Ya, istri. Mau terima tak? Tidak mudah kan? Itu sebabnya Yesus mau kita kembali kepada kasih semula. Apabila kita kembali kepada kasih yang semula, hanya itu yang dapat memampukan kita untuk mengampuni. Jadi akhirnya kami juga tetap berdoa. Ini peperangan yang terjadi. Kami doakan bahwa konselor kami dengan di gereja kita ada konselor tersendiri dan ibu. Jadi bawa untuk jumpa. Karena dia ibu saya tak boleh jumpa sendiri, bahaya itu. Ya saya punya prinsip tidak akan berjumpa dengan ibu pribadi. Jadi make it very clear untuk setiap di gereja itu banyak ibu. Ibu bercanda, ibu ya begitu. Kita kan, okay, mari. Jadi sebabnya kita ada satu konselor khas yang kita full time di gereja. Kita jumpa dan dorong dia. Oke, apapun sudah lama kamu bertahan begini sampai waktunya. Kita percaya inilah jawaban Tuhan kepada doa-doa selama ini. Jadi kenapa sampai di sini kamu tidak mau berlaku mengampuninya? Jadi keluarga kamu selama ini menderita. Sekarang di suami kamu sepertinya itu memang sudah sedar. Di bulan Juli kita akan bersama untuk kau sedikit bimbing supaya dia tahu jalurnya. Tidak dia fikirkan anaknya sudah masuk di universiti sudah mau jadi doktor, kalau tiba-tiba mau pulang mau ambil kesempatan untuk bisa di situ. Tapi selama ini dia pernah memberikan ya sekarang ada yang begitu kan, dia mau ambil, dia punya share, dia mau ini padahal dia tidak peduli waktu membesar
ibu yang membesar dan membelanjakan. Sekarang ini dia mau graduate menjadi dokter dan tiba-tiba kita tidak mau yang begitu. Jadi kita mau kekulinan dan keikhlasan pertobatan yang ada. Dan akhirnya kita jumpa dulu dengan dia, belum jumpa dengan istri. Terus duduk dengan yang laki ini, bapak ini, jumpa dengan dia. Tanya hati, dia mau nangis di depan kita waktu dia jumpa itu, nangis. Dan dia beritahu ceritanya. Karena yang depannya dia itu pun memang itu piala pusingan. Kebetulan dia bertahan dengan dia sampai dia ada satu anak. Tapi tidak lama mungkin dia pikirkan di suatu masa dengan dia piala yang dipindah ke lain lagi. Apa maksud saya? Sehingga dia ditinggalkan, dia dirukai, dia disakiti di situ. Sehingga akhirnya dia tak ada apa-apa lagi. Dia pikirkan pulang, tapi dia sedar. Tapi kita percaya Tuhan bekerja dalam hatinya dan dia pulang. Dan kita berdoa dengan dia, perlu bertobat. Karena orang ini, kami kaji juga dengan dia. Istri kamu ada hak untuk tidak terima kamu balik. Supaya dia tahu kesan apa yang dia lakukan. Tapi kita juga dalam usaha yang sama bimbing demi istri untuk mempersiapkan dia mengaku. Tidak mudah. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu Yesus mengingatkan kita kembali kepada kasih yang semula. That is the only way that can bring reconciliation. That is the only way, itu saja jalan untuk membawa pemulihan, untuk dapat memampukan istri ini dapat mengampuni suaminya dan masanya datang kami mempertemukan mereka dan bawa mereka dalam counseling, bimbingan dan seterusnya, rededicate their marriage di dalam nama Tuhan. Hari ini mereka sudah hidup bahagia di kampung mereka. Saya melihat ada banyak yang diambang perceraian. Ada yang sampai di UDC untuk sign surat cerai. Tapi saya akan terus sampaikan kasih Kristus itu. Bagaimana kasih ini yang dapat memulihkan dirimu apabila kau dipulihkan. Kita percaya melalui kamu yang dipulihkan juga akan dapat memulihkan keadaan yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Ada satu lagi pasangan, mau dengar lagi. Nah, ini masa kita mendengar ya. Saya only give you a real life story. Ini pengalaman dan pelayanan ya. Ini anak muda, baru anak satu. Very young couple. Kerja, ya good job. Dilakukan balik. Mereka juga bukan dari gereja kita. Tetapi kena, saya sepertinya jarang sekali, jarang sekali. Mungkin ada yang kenal. Dan dia confide, dia menceritakan keadaan dia. Suaminya terlibat dengan tanda. Suaminya pun berfoya. Suaminya pun ada free here and there puzzle. Itu setelah orang muda lah, yang belum mengalami pemulihan Tuhan. Istri ini sakit hati dan selalu dipersalahkan. Bahkan sebelah pihak laki katakan bagus cerai saja. Bahkan mereka menyokong. Saya harap di sini tidak ada ibu bapak yang menyokong anak anda bercerai. Oke? Tidak ada, jangan dipihak yang menceraikan. Kalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada, bertahan. Izinkan Tuhan bekerja di dalam situasi-situasi yang ada. Nah, singkatkan cerita tadi. Saya katakan pada dia, dia nangis di telepon lagi. Ini di UDC, pastor bagaimana? Tengoknya di UDC, dia bukan daripada gereja, kita sebenarnya kan. Cuma kita lagi gitu. Okay, thank you for calling, I appreciate. Saya katakan tengok dia, ini saja. Boleh kita bertahan saja, kita doa saja dulu. Suaminya ini lari pergi Brunei. Dan kita doa, saya tidak tahu berapa lama, apakah perubahan yang terjadi, apakah hatinya berubah, saya tidak tahu. Tapi setakat ini, kalau kamu dapat, jangan sign dulu. Dan momen nge-signkan, it's the end of it. Dan semasa sudah memilih untuk menceraikan. Tetapi saya kata, hold on dulu. Dan kalau ada kesempatan, kalau ada apa berhubung dengan suami kamu, nanti kamu boleh hubungi, suruh dia hubungi saya. Dia paling tidak suka untuk jumpa pas ini. Nah, yang bekerja di dengan dia begitu, dia suka dengan saya. Banyak yang mengomong dengan saya, memburukkan saya. Tapi saya tahu itu bukan mereka, itu ada pekerjaan roh yang dibalik mereka yang mau menghancurkan. But somehow again, di hujung satu tahun, tiba-tiba suaminya ini, dan dia sudah beritahu, tidak mau, dia kata. Menangis lagi. Pastor, can I see you?
Oh, Monday si Pastor, I want to see you. Can I see you? Dia kata, saya katakan, yes, why not? Dia datang. Oh, dia bimbing dia. Dan hari ini mereka adalah jemaat kita yang setia. Berikan tepukan. Tapi setiap tahun, anak itu dia sudah ada anak, seingat umur, pas itu 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun. The first time after the restoration, mereka bawa kami di hotel, mereka buat celebration anak itu dan semua ahli keluarga datang. You see the joy of the love of God yang memulihkan keluarga. Wah, keluarga yang dahulunya memikirkan bapak ini, lelaki ini tidak guna, memalukan. Tetapi apabila dia mengalami kuasa Tuhan, kasih Kristus itu hidup diubah dan keluarga, perkawinan, rumah tangga dipulihkan. Berikan tepukan untuk Tuhan. Tahun-tahun sekali mereka buat kemudian saya kata tadi, selagi saya ada kesempatan, kalau saya ada di Miri, Pastor, will you be around, will you celebrate our first birthday? Saya mau acknowledge ada di tempat, not all the time you can go, but I said, just carry on. Hari ini, istrinya ini melayani di gereja. Suami juga melayani di gereja. Berikan tepukan. Kenapa akhirnya mereka dapat mengampuni? Bagaimana mampu mengampuni? Karena kasih Kristus sudah mulai menyerap dia kembali kepada kasih Kristus itu. Hari ini saya mau menyatakan ada banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan. Kalau dulu seringkali saya dengar masolila banyak yang katakan, ya on the road itu orangnya lain liar segala macam. Ada dengar nggak begitu? Ada kan? Ada kan? Oh iya, mereka di rock macam-macam rupa manusia adalah. Apa saudara di sebagian daripada mereka itu anak-anak kita yang ditolak. Tetapi Tuhan katakan kepada saya, reach the unreached, reach the unloved. Inilah mereka. Bapak ini dari suami ini terlibat dengan kata di depan istri dia itu, dia itu semua hal istrinya juga sakit hati karena dia nampak dia bersama dengan perempuan lain. Siapa yang tidak sakit hati? Tetapi lihat bagaimana kuasa Kristus, kuasa Yesus itu dapat memulihkan dan dapat menerima dia. Hari ini mereka ada satu rumah yang besar diberkati Tuhan. Suaminya itu habis mengalami bengkrak tetapi juga dikuatkan oleh Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini kalau kita lihat keadaan-keadaan rumah tangga kita di dalam kampung kita, di dalam gereja, sepertinya Tuhan di mana engkau. Gereja seperti semalam kita dengar ada 95 orang. Ini kita katakan semalam itu dari mana, dari semalam dan sebagainya. Ada 5 orang saja datang. Kenapa? Tidak patut. Kalau Tuhan tidak berkuasa, kenapa tidak ada kerinduan untuknya? Tetapi orang yang kembali kepada kasih yang semula akan berburu, akan berburu untuk mencarinya, untuk datang bersekutu dengan dia. Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Di dalam tahun ini kita lihat perkembangan. Ya, di tahun ini kita mulai satu sesi lagi untuk teens kita, remaja. Kita ada servis 2 kali setiap hari Minggu, pukul 8, 10.30. Tapi kita maximize, kita buat lagi acara, kita menurut walaupun dikatakan gereja anak muda, kita mau yang lebih muda lagi. Kita buka acara lagi untuk remaja dan remaja hari ini, lain dengan remaja dulu. Kita harus bergerak sesuai dengan perkembangan semasa, tetapi tetap membawa mereka kepada Kristus. Berikan tepukan untuk Tuhan. Dalam perangkat tadi malam, Dr. Henry katakan kan ada suatu acara besar di City Fair. Dan di bagian kita ada satu acaranya itu Youth Explosion. Youth Explosion itu maksudnya ledakan anak muda. Kita mau anak muda, kita mau ledak. Dalam bulan yang lalu itu mereka sudah buat tour. Mereka bilang lama, berapa ramai anak muda kita akan lebih 20 anak muda kita pergi ke lama. Mereka pergi melayani di sana. Dan di belaga mereka juga bergerak satu tim ke sana. Dan tiap minggu dari pada bulan Juni yang lalu, tiap ujung minggu mereka datang pertemuan doa jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai 4 jam. Mereka tidak mau pulang daripada gereja. Besok mau ada urusan lagi. Ada satu kegairahan anak muda untuk Tuhan. Ada salah seorang daripada mereka yang berikan kesaksian dalam konsep lalu, Pastor Chen, Pastor anak muda kita juga, dia katakan,
ada sesuatu memang tidak mau doang, memang tidak mau beli activity yang seperti ini. Tetapi baru-baru ini dia katakan, dia kena sentuhan Tuhan. Dia mulai disentuh dikasih Tuhan. Karena keluarganya juga bukan yang aktif gereja. Tetapi bila dia bersama dengan anak muda ini, dia mulai rindu, dia volunteer, dia berikan nama untuk terlibat. Setiap kali ada pertemuan-pertemuan doa dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dia katakan dia eksen. Kalau boleh tidak mau pulang, dia jangan terlebih begitulah. Itu orang yang drunk in the spirit, orang yang mabuk roh. Tuhan, firman Tuhan katakan jangan mabuk, boleh? Anggur. Nah, saudara yang sekalian dalam Tuhan, apabila kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan mengalami pemulihan. Kita akan dapat mengasihi diri kita, dapat mengasihi orang lain, dan kita dapat mengakhiri yang terakhir. Kenapa banyak hari ini orang tidak tertarik dengan gereja? Yesus juga tahu keadaan mereka yang jahat, mereka juga tahu membesarkan. Dia tahu semua pekerjaan mereka. Tapi dia katakan, saya mencelakakan mereka. Kadang-kadang begini juga gereja, begini juga orang tua. Bila sedikit ada kesalahan, kita terus marah, kita terus menghakimi, kita terus menyalahkan. Dan masalahnya lagi, bila kita menyalahkan, kita tidak merangkul. Banyak yang tidak mau pulang. Saya takut-takut kalau banyak anak-anak kita hari ini tidak mau pulang karena mereka bila pulang ada yang rambut segala macam, ada yang ada dengan tatu. Apakah kita masih dapat menerima mereka? Di gereja kita juga ada satu, dia terus terang katakan, dia disuruh keluar, kalau kamu mana-mana tangan dia semua ada tatu, dia mau melayani, tapi dia, kalau kamu muncul di sana apa kamu lihat tatu, nanti dia suruh dia keluar. Saya ingat kalau begitu orang iman yang ada tatu susah masuk gereja. Tidaklah, tapi dia akan saksiannya, dia hancur, dia luka, ditolak oleh gereja. Hari ini dia adalah seorang bapak muda yang sedang bangkit menjadi, bila mana dia ada di diri, dia terlibat dalam pelayanan, sangat mengasihi Tuhan. Dia punya kreatif VT music dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, dapatkan gereja, dapatkan kampung menerima mereka, merangkulkan mereka. Pada hari ini, mari saya mengajak kita semua, sama-sama kita kenali kasih itu. Kenapa kita Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang semula? Karena kasih yang semula ini mampu memulihkan kita. Kita akan semua mampu memulihkan, mampu untuk kita dapat mengasihi. Amin. Mampu untuk memungkinkan kita dapat mengampuni. Mampu untuk dapat membuat kita dapat menerima yang pernah menolak, yang menyakiti kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Seperti mana Yohanes, Petrus muridnya ini, waktu Yesus berbicara dari pantai. Hai kawan, dia katakan, ada ikan kah? Mereka tidak dapat melihat siapa itu. Tetapi satu hal, mereka dapat mengenal suaranya. Itu suara Tuhan. Doa saya pada pagi hari ini, kita semua dapat mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, kembali kepada kasihnya yang semula. Mungkin ibu bapa pada hari ini yang sudah lama tidak melihat anak anda pulang, mungkin selama ini karena ada perselisihan, sukar untuk menerima dia. Why not? Dengan suara Tuhan, kembali kepada kasih yang semula, sehingga kau dapat menerima anakmu itu. Walaupun ada perselisihan, mungkin ada anak yang tak memerlukan saudara nikah, dia pergi kahwin yang bukan kehendak kita, dan kita ada relationship problem, dan kita sakit hati, dan dia pun tidak mau pulang. Oleh karena itu, why not hari ini, oleh karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kita, kita menerima dia, membuka diri kita, reconcile dengan dia. Maaflah yang lalu sudah berlalu, mari kita melangkah ke depan, positif kita menuju ke depan. Kita akan berdoa, saya percaya
pulang dari tempat ini, Tuhan mau membawa pemulihan di dalam kita. Ada amin. Supaya daripada 5 orang yang di sini kembali kepada 95 orang. Saya bisa berapa sih yang itu ah, yang marah, yang tidak mungkin kamu ada di kebun kah, penyihir kah, itu berapa sih? Maksud saya ini kita semua mulai excited mencari Tuhan maksudnya. Amin. Kita beruncang. Bila ada pertemuan-pertemuan doa, kita selain itu tadi kita lebih terlihat di situ ada lebih banyak kesaksian yang ingin dipostikan. Tetapi apabila anak-anak Tuhan ini, kita lihat di sini kita sedang buat Zoom ICM. Nanti mungkin ini antara peserta yang paling banyak lah. Bukan saya membanggakan, tapi saya lihat ada kerinduan mereka. Kita daftar pada kali ini 100 lebih jemaat mendorong itu sendiri ikut kelas ICM dalam 2 bulan yang lalu. Tiap minggu kami adakan kelas 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan kita selesai. Yang selesai semua ada 90 lebih daripada 100 lebih daftar. Ada sekerinduan yang mau belajar Tuhan, tentang Tuhan itu yang berbeda. Kita akan berdoa pada saat ini. Boleh habis ini waktu yang sekarang sudah 11:30. Tapi saya mau kita semua datang kepada Tuhan. Apalagi gunanya kita datang untuk ibadah, tetapi kita tidak mengalami apa-apa. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicarakan kepada Anda. Karena dia mengasihi Anda. Dia mau kita semua mengerti kembali pada kasih yang sempurna. Tuhan mau memulihkan diri Anda. Supaya Anda dapat memulihkan yang lain. Anda mengalami kasihnya supaya Anda juga dapat mengasihi orang lain. Amin. Ada semangat lagi untuk melayani Tuhan. Saya akan sambung malam ini. Mereka berkata, tapi saya tidak dapat mengasihi. Doa kembali datang malam nanti. Tapi hari ini, saya mau kita membuka hati kita. Ada satu nyanyian yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya tidak nyanyi kayak itu, tapi Tuhan taruhkan nyanyi ini. Tuhan, Allah Pakurin. Yesus, Yesus, aku sembahyang, mempelai lauti aku. Dan ini nyanyi Tuhan mau taruh malam. Jadi kayak dalam kali ini. Amin Tuhan yang aku. Tuhan beri pedeng kalau kata lau kalau pada dia. Dia mendengar suaramu, keluhan hatimu kepada dia. Haleluya. Thank you.
kasih di dalam Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua pada saat ini. Tuhan tahu apa yang kita lewati dan lalui dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kau lewati, apa yang kau sedang hadapi. Satu hal yang diminta pada pagi hari ini, kembali kepada kasih yang semula. Bagaimana kau memulai perjalananmu bersama dengan Dia. Dia mau memulihkan Anda. Dia mau Anda mengecapi kasihnya supaya Anda dapat mengasihi orang lain. Dia mau supaya Anda dapat mengampuni diri Anda, supaya Anda juga dapat mengampuni orang yang telah menyakiti, yang mengkhianati Anda, yang melukai Anda, dan juga dapat menerima. Menerima bukan bermaksud mungkin ada kawan yang you have to let go, but the thing is that you are open. Kalau jumpa, tidak ada sakit hati lagi. Pada saat ini mungkin ada di antara kita pada saat ini, yang pada dalam kebaktian ini ada pergumulan yang berat. Kita mau tidak mau melewati masa ini begitu saja, ada pulang saja. Tapi kau katakan, Pastor, saya perlu didoakan. Saya perlu sokongan doa. Ada pastor-pastor dan pemimpin di sini yang siap untuk berdoa bagi Anda. Sementara kita menaikkan ini, kamu maju di depan. Kita mau berdoa bagi Anda. Kita mau Anda terus mengalami kekuatan, penghiburan, pertolongan yang daripada Tuhan. Mari sementara kita menaikkan ini. Usia ini memaksa biar kita besar terus dari hak lo. Kalau ada mengenap, supaya yang lainnya kau dan. Karena Tuhan mau membawa kasihnya itu dikecapi oleh Anda, mengalami, ada mengalami pemulihan. Mari pada saat ini. Hima gelap. Soya menakui. Lain hau nak kerja terus. Soya. Yes, Lord. Mari. Haleluya. Nena. Siapapun Anda pada saat ini, jangan lihat kiri kanan Anda. Ini adalah Anda dengan Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mau Anda terus maju. Tuhan yang memakai kehidupan Anda. Yes, Lord. Mau ada mengalami pemulihan, mau ada mengalami kesembuhan, Tuhan mau supaya ada yang mampu untuk memaafkan. Yes, Lord. Terus maju, siapapun Anda, dalam apapun keadaan Anda, kau katakan, Tuhan ini aku, jangan lalui, jangan lewati. Masihku Tuhan.
kedua tangan kita kepada Tuhan. Kiranya kita semua mengecapi, mengalami kasih Tuhan itu tidak kira di mana Anda berada. Tuhan mengasihi Anda, sebabnya Anda berada di tempat ini. Dia mau kita bertumbuh dan pengenalan kita akan Dia. Sedemikian doa Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus ini, supaya mereka mengenal betapa dalam yang kasihnya itu, dan juga betapa tinggi lebar panjangnya kasih Tuhan itu. Tidak tersuka, tidak terselami kasih Tuhan itu, yang di luar kemampuan pengertian kita. Bapa, saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang dikasihi, yang hadir dalam ruangan ini, yang telah memilih untuk hadir untuk mengerti kebenaran rohani ini. Kami memuji, memuliakan Engkau karena kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan Tuhan kasih-Mu itu kepada kami. Engkau memanggil kami Tuhan supaya kembali pada kasih yang semula, karena kasih itu dapat memulihkan kami, kasih itu dapat memungkinkan kami dapat mengasihi diri kami, dapat supaya kami dapat mengasihi orang lain, supaya kami juga dapat mengampuni, dan kami juga dapat menerima orang yang bersalah terhadap kami. Pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Tuhan. Ruang kepada Bi Long untuk membuat persembahan nyanyian mereka. Kita silakan. Okay, kami akan menyampaikan nyanyian kami dalam bahasa Penan. Oh, bukan pada tuai-tuai. Maksudnya, saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan bersama mengasihi satu dengan yang lain, bersama menyatakan kasih sukacita kita di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah singkatnya penjelasan daripada nyanyian yang kami akan nyanyikan pada pagi ini. Thank you.
juga kebaktian pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Berilah kekuatan bagi kami. Berilah kesehatan bagi kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan hari yang baik, cuaca yang baik, supaya kami dapat mengikuti dan menyertai semua acara ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat istirahat. Jumpa lagi nanti pukul 2. Maklum lebih.